7 negara yang sudah hilang dari peta dunia. Republik Rakyat Tuva bergabung dengan Uni Soviet, negara itu kemudian secara resmi dicaplokin sehingga tidak ada lagi. Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, kedua negara yang berpisah tidak ada lagi ketika mereka bersatu sebagai negara tunggal tahun 1975. Cekoslowakia, setelah revolusi Bludro, Cekoslowakia memutuskan untuk berpisah secara damai. Republik Demokratik Jerman, kedua republik bersatu setelah tembok Berlin diruntuhkan untuk membentuk Jerman, dan karena itu GDR tidak ada lagi pada tahun 1990. Rhodesia, negara resmi tidak ada lagi pada tahun 1979 ketika Zimbabwe memperoleh kemerdekaan. Yugoslavia, negara ini hancur pada tahun 1991 untuk membentuk negara-negara merdeka seperti Kroasia, Bosnia, dan Herzegovina. Union of Soviet Socialist Republic, akhirnya runtuh pada Desember 1991 dengan mayoritas negara anggotanya menjadi negara berdaulat. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.